berita bohong. Deklarasi Antifa berita bohong. Kami atas nama staf dan masyarakat kepunguluan atau penyangkanan. Staf kepunguluan dan masyarakat kepunguluan atau penyangkanan. Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Mendukung terhadap gerakan anti hoax yaitu sebagai berikut. Satu. Menolak seluruh berita hoax. Dua. Menolak isu sara yang akan memecah belah. Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga. Santun dalam menggunakan internet dan medsos. Maka dengan ini kami mendukung pihak Polri. Dalam rangka mengusut penyebar berita hoax. Agar dapat dihukum sesuai dengan peraturan. Dan undang-undang yang berlaku. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini kami atas nama. Staf Kepunguluan dan Masyarakat. Membuat deklarasi anti hoax. Tanpa ada unsur paksa. 19 Maret 2018 ditandatangani Ramli M.